Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsikan cara untuk memindahkan data ni. Okey, tuan dulu memindahkan data ni tapi dengan cara terus menambah keseluruhan. Okey, caranya mudah je. Okey, pertama sekali kerana kita nak data secara setahun, okey, mungkin nak secara tahunlah, secara kumulatif tahun tu. Jadi kita tulis sini setahun. Okay, dekat sini kita ambil dia punya kolom dia ni, okay, kolom sekolah dan kumpulan sebab kita nak tambah kolom tersebut secara automatik. Sekolah, kumpulan. Okay, kemudian kita nak masukkan data ni secara terus ditambah, cara automatik tambah terus. Okay, caranya sama saja, sama dengan, tapi letak formula sum. Sum kurungan, okay, nama file, nama tab yang kita nak pindahkan, data 1 kurungan, lepas tu kolom mana, kolom dia, okay, sekolah, kolom B1, okay, B1 sama dengan kita ambil B2 separuh dulu, okay, siap 3 kan nampak, okay, jadi sum data 1, B1, B2 dia dah setambah lah ni. Jadi kita tarik je untuk melanda sebab dia sebelah je, tarik saja. Jadi untuk kita tambah bagi memastikan data ni bila bertambah bawah ni, dia pun turut bertambah juga dekat sini. Jadi caranya kita kena buang ni lah, macam biasalah, B2 ni kita buang B. Okay, C ni, okay, C2 kita tukar pada C. Okay, nampak dia terus automatik tambah. Jadi bila kita tambah data dekat sini, kan, empat, okey, ini pun tambah lagi, okey, jadi secara automatiknya data sini pun akan bertambah. Okey, itu saja, terima kasih.